Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tanpa menghiraukan protokol kesehatan, ratusan warga di Lebak, Banten rela mengantri berdesakan di pintu masuk salah satu bank di Pasar Rangkas Bitung untuk mengecek rekening bantuan produktif di usaha mikro dari pemerintah. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Seperti inilah suasana di salah satu bank nasional yang berada di Pasar Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tanpa menghiraukan protokol kesehatan, ratusan warga saling berdesakan dan berebut untuk masuk ke dalam bank. Bahkan warga ini sudah berdatangan dan memenuhi halaman parkir bank sejak subuh. Padahal mereka hanya untuk mengecek rekening bantuan produktif usaha mikro dari pemerintah. Kekacauan pun terjadi ketika petugas bank membuka pintu masuk. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan dan banyak ibu-ibu membawa anak terjebak dalam kekacauan antrian tersebut. Bahkan ada salah satu ibu yang mengalami sesak nafas karena terinjak oleh warga. Warga saling berebut mendekati petugas untuk memberikan KTP mereka agar sesegera mungkin dapat mengecek bantuan masuk ke rekening mereka.